ngaran-ngaran usah nukuduna di budun badan gamis ngansa ansorban ngagape ngaciri ajengan anak coba kuring pan juga pati konle nah tujuh ustad berpikir tuang apaan kil iya baju-baju biasa calon-calon biasa ngomong-ngomong biasa ada kuring di rumah biasa lain di rumah luar biasa maka ketahuan tah lamun kiai ajengan ustad dah itu mah bener jalma-jalma luar biasa kuring ngomong-ngomong biasa iya sunnah teguh Arab teguh Inggris tetap bisa yang muka dua lain terbisa-terbisa ting ketika Garut aigel terjawab Arab bangun kuring pidato ke bahasa Arab ibu jangan kuring linglung cobaan ku Inggris in the name of Allah dengar siku de konversioner nartos tuh kalau itu orang gimana ngapal ganti subuh tadi yang kok bisa dibalikan aiki maupun sunapan sahariak beran redana nah maka kuring terjelma biasa anu terperlu diistimewakan terperlu asli. Nah, baju-baju biasa, calon-calon biasa, ngomong-ngomong biasa, mata kuring lain jelema luar biasa. Daya tanggung ukur sesebutan, Ustaz Sotri. Ustaz Dana Gerhana, tengaku demi Allah. Jum Hoream. Maka jadi jelema mah, ulah buka kahayang, jum ulah ngelakan ambu. Dan ini stabil nama, baju kia, wujud kia, jirim kia, ayo tapir nama, saya Jawa Barat, kakurin ingat. Malahan kacilah capa Jawa Timur, Kamakasar. Oh, ya tetap merinku takbir, nak kudu jadi mubali. Ya, cobaan atau kemah ku RT utang simbada kami sinaksa sorban ngagaplek bakalah yang mengurun pengajian ke RT rumah cek ibu aduh RT anyar tobat nah ternyata pelajaran hirup ke bapak yang takdir itu disimpen na baju na takdir itu disimpen na kopiah na ternyata takdir mah kulakan babjana dirina kun payakun milik Allah 120 poe dari juru kanungan manusia itu juga milik nama masing-masing ya maka ayo ngaran-ngaran takdir mah kuring teh hayang jeung kuring moal nalaku. Nah hayang kuring jadi mubalik henteu. Lalu yang hayang jeung urang ti bareut mun diajar balik. Nya tapi henteu teh hayang. Geuni kata jadi mubalik. Apa teu nolak embu? Batas jelema mah entong ngawak ka hayang jeung nolak embu. Kunaon sabarna da jelema nu gede ka hayang mah tuh tempo calek jadi garelo da hayang. Bijik sarua ka nakal. Oleh pengajian penting disumbang, alibat katanya loba, marga kolor, kalau baju partai, coblos, 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 dari abdi, darah begini luan, kayaknya tadi urusan kampanye, coblos, coblos, nah cuma buka warung, aduh, mau gelo jadi duaan. Jadi kenalan ibu sih, itu jadi gelo, nyalan saleh, ayo duit beak, salah beak, hukum majikan di TJ, ayo serangan seperti, oh, cinta gue juga asup, ya, karena mobil dan sinjak, ayo maksam banget. Kunaon eta begitu bongan aya kahayang. Mata mengaran takdir teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dimungkur. Sarebu jelema ngahalangan karena takdir batur, hampura moal bisa mangkal ka beungeun hirup. Nah, takdirna. Mata palakon kahirupan manusia teh ieu mah cangkang. Galusan cangkang soal babari ibu hayang geulis tinggal di lipstik, tinggal di blaspon, tinggal make bedak. Tapi hiji nu hese amis budi. Betul saya di pada karol bibir burung hasil pematuk di karuput. Batur mau ngehargaan bedakna, batur mau ngehargaan listrikna, lebih batur bakal ngehargaan karena ahlakna. Maka ahlaknya sumberna adalah trikut ikhlakera gumatung hati yang menigali tanpa pamri, menerima karena kodok-kodok dari pangerannya. Well. Mata kurang mau terima kene, takdir ya. Lamun di dia neng, ditakdirkan ku Allah teh kulit teh rada tutung saeutikeun bae. Entong make jeung neangan keur glowing-glowingan ka mahal-mahal. Japra 1,5 juta. Uluy produkna 750. Geuna glowingkeun teh. Uluy produk Eropa nepi ka 2,5 juta barang ngiridit. Anu penting mah dipake pupur geuning panon make bonteng bibir make jeruk bae saher jeung jus teh. Keun bae. Dan gege bakal aya lalaki lur sakanu hideung. Apan Allah diciptakeun azwaja papasangan di mana aya lalaki tentu aya awewe kajeng urang goreng bakal datang we jodoh lur sakanu. Malahan ditanya jeung teh nama ki jeung kawin jeung hideung benar. Jadi nama ki jeung kana bangsa teh teu tulus kitu. Sing kanaon urusan antara bangsa teh hideung labu paru jeung suras penting tuluy pamajikan ngadon suri kudu maksudna gajrung asa disambeukeun buntu eubeung leutang. Ternyata itu hikam, hikam dari sebuah hikmah.
Maka lalajuan nungeran hirup entong kucangkarna, tapi ayah hikmahna ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitna, dari hati lamun lalaju cangkarna, tapi lamun lalaju jerona, ibu teh untung sebab Allah dengubus dosa ibu lantaran hinaan batur. Ego rek dengubus dosa ku Allah lantaran pangledek batur. Maka kamu bisa menghina, mengledek, menyaci, dimaki, tepungan ku ibu, lah kalahan dulu, malahan kia, lajen ke. Karena beapa lah sholatnya. Ya. Pengendara hese, jeng jelema nungahina nungaledek anu nyaci anu maki ken bay, amek jeng ken bay, apan alhamdulillah kesadaya puji ilahi kagungan Allah berarti manusia jika urang mah hak dipuji, hak disanjung, hak dipuja-puja, ngeboga hak mah iwati Allah Taala apan alhamdulillah sadaya puji ilahi kagungan Allah tak urang mah ledekeun cacieun makieun hina, tetapi si dia nulek ledek kuring juga bagus mohon kasih go. Bisi orang dia rekenhina ke kuring juga monyet, mohon kasih ke. Nah, kuring tehinaun lereken cacian makian. Tapi Allah mereka untungan ke kuring nalika dihina batur. Ladang sholat ibu, ladang jakat ibu, beaku kuring lantaran kuring diledek. Tapi hakikatna kuring sarajan sholat ma oke, sholat subuh kaburangan. Tapi pahala ibu dobal dibikin kaburangan. Well, alajuan buah buruk. Buah buruk tekun dipetik, buah buruk tekun dialak, buah buruk tekun dienek-enek, buah buruk memurang sorangan. Jalan manungahina, nungaledek, anunya cinta maki, tegur dilawan, besok kau bawa burukna, ngekege eren sorangan. Katanya, ya Allah lebih bisa tembus karena ilmu pemikiran gitu, ibal tidak lemah, anu ngajiwa, nak diri, nak besar, siapa usah menghirup? Benghar, ngerasa teboga, gedong sigro ngerasa teboga, mobil mewah ngerasa teboga, ilmu ngerasa teboga, boro-boro, eta umur gini ngerasa teboga. Tah ibu ya awak dalah ini ibu. Bangun bener kan ibu atuh hei suluwi ngora ini geus kalolo. Teu bisa ditolak ini kan. Artinya aya Allah anu ngaturna bung kitu jadi bodas lembang gagah jadi lemah, ngomong tepetan jadi baleng orok eueun tuan seuri lucu bini-bini da kuntu seuri kuun. Baheula abah keur ngora ngadar supro brok-brok brok-brok mun teu sempet ngadengi keur ngora. Geus kolot ngadar supro anu sampura. Untuk unggah hiji-hiji, kadang-kadang ada sukro untuk katulat sukro naluan. Artinya manusia tetap boga pangan, pangawasa. Tewalak kaya, lahalulah walak tulata illa billah. Tedaya terupaya, Gusti. Maka kalau benar manusia boga kekuatan, tolak atau datang kolot. Ini artinya lain kurang. Gerong si gerong mobil mewah, sama rata. Lain kurang, mana bukti, tung-tung hiu. Gerong si gerong akhirnya nyerong kedong. Sama rata, ini dikubur di tanah batur bari harapkeun kebon awi. Mobil mewah geuning diantarkeun ku pasaran, baju warna-warni anu mararahal, hampura tungtung hirup poe warna bodas, mata derajat nerusa tudun harte miskin, sarua mang. Malah mandar hareupeun Allah mah nubung har alus, nubung har miskin, kadang-kadang nu miskin pun. Mana bukti? Anu miskin buka duit 10.000, hayang nyumbang ka masjid 5.000, artinya setengah na harta geus disumbangkeun. Hayang tanya anu beunghar buka duit 100 juta, catan teu nyumbang 50 juta. Paling nyumbang 1 juta, gede, gede eta oge. Ngan hampura hareupeun Allah leutik 1 juta kaluar tina angka 100 juta, leuwih hade 5.000 kaluar angka tina 10.000. Mata hargaan hirup si miskin teh gede amal teh. Mata kerjaan di dieu bisa anu beunghar sombong, berat tobat. Nah, berarti mual mungkin disebut benghar menurut hirup si miskin. Dan orang disebut benghar kelantaran ayah jelma nu miskin, maka jelma benghar kudu lubangan umunkan kanu miskin ku cara tempo kaleng beteng na gera bere, tempo butut imah na gera bantuan, tempo budak sekolah tuka biayaan pangbiayaan ken, kerna nahawan hirup benghar tata ngap-ngapan, kerna wan hirup benghar budak yatim tuka belaan di mana letak kebenghar mana. Dan ya, terus angsara dihisap, malah bawa harta, mun malaikat salah, di mana harta, di kamana, terus angsara mah, kita tolong tau, nah ini malaikat terus itu apa, tante gabel, terus angsara, coba lu bongar, di mana harta, di pakai nawa, berat hisap banana, tapi hirup manusia, entong hayang sangsara, tapi hayang bongar, tapi hayang melaan, di lemah anu sangsara. Jasa jelema miskin, gede, ayo nomawak, panggurang, nyebat pacul yang kuburan. Ayo nomor pasaran ku si miskin digotong nak ngajaran jarak kesan segede kiri si miskin tara pernah mikiran nak capek nak melaan bakur we atas si miskin
Karang-karang si miskin, tahlil 100 poe, tara eun. Maka kalau akhir dia jadi ngebun, harus somong. Kamu tak akur jadi miskin, kali-kali miskin dendam, sedetik. Maut si kata, bikin pacuna. Mana, kada mau kuburannya, lila. Tuh, itu ayah pasaran, gerak gotong bu sorangan. Tapoeh gerak muntol sorangan. Dia bisa sholat, gerak umut-umutkan sorangan. Dia bisa tahlil, gerak gudang hidup sorangan. Kumaha lemak itu mata hirup, jatuh di rumah butuh kubatul mata, tongsok goreng jeng, bulur. Ayo na era politik kemari gini Prabowo Jokowi, Prabowo Anies Baswedan, dan era Prabowo. Pek baik deh, sama alam demokrasi, nukun sok pasnya, sama para elit, sama buka kepentingan, rakyat nadetar, atara gurudur jeng pasnya ke politik. Nah, batur jadi, kurang nanti jadi naon-naon deh. Mata rakyat masih tahu pejabat anak bu, nah mau kencing milih Anies Baswedan, ayam di Jakarta, dari cicing di Garut. Tidak ribu mau kencing milih Prabowo, kenapa harus anak karunya itu kali kayak apa? Ternyata Indonesia itu loh, pesan dan makarunya menang, berarti berarti karunya. Tidak ribu jadi ibu ayam gak nyerap Prabowo, kenapa dewasa kalau itu, kenapa cirinya kita huisan kamu? Dibilah politik rakyat kan keren pak daripada elit politik ngaragakeun batur ngaruskeun urang nganaonan kikituan si lain mah dah hayang jadi sedekeun rakyat mah butuh juda jadi rupeuti mah beas murahkeun sakola gratis nyebering gampangkeun ka rumah sakitna kitu leuh hayang ayeuna beas 400.000 nu sangsara mah ngap-ngapan lur meletup kuning pidato makan aja keong sawah kusia we ah. Ari heuh sok mau dijago-jago ku bapak teh mana buktina. Kata urang mah meungeus teu kudu pasrea sabab ibu maot teu mungkin Prabowo datang. Pasti lamun teu urang teh Pak Prabowo anda sebagai presiden di sini ada yang meninggal. Tolong dong pengen dipangtahlilkeun jawabanana sorry ye. Mata meungeus urusan politik mah teu kudu dibadiweuh teuing. Heeh. Mata kuring tibareto teu ancur kana politik teh naon teu sararudi. Jelema bisa jujur angka 100.000 tentang teu jujur dina angka 1M. Mata teu saeutik geuning geus kana politik mah aspal lihapan minyak tanah dilodok ka sajadi buta hejo hirup. Tapi bener, Pak. Mata doa geun kuring teu hararaya. Loba aya ngalamar sopir asup ah teu hayang. Berora mikiran dosa batur, dosa sorangan jelebet kene. Nah, lamun tukang dagang bu neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil. Hari ibu nungguan kuring di isu-isu neangan apa? Neangan ilmu, bener yo. Baiknya, oke. Tanyakan ke Pak Ustaz Nudeket, al ilmu nur ilmu tecah. Lamun bener ibu neangan ilmu, geus boga ilmu kudu jadi oncor. Ini kenyataan mah urang boga ilmu tapi terjadi oncor. Mana bukti KBG nu hadir di dia apal ilmu tahajud bening ngakuting hares KBG apal ilmu sodakoh nah hayatin jeung miskin di arantep mana bukti ilmu sodakohna atuh lur nya KBG apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tongkasnya tapi geuning usah terjadi wae boro-boro rakyatna ustad jeung ustad ieu para putu soleh jeung teu soleh gurger wae aduh aing di mana eta ilmuna cenah ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya lain kudu oncoran batur, oncoran alak sorana. Sedangkan kuring sorangan ini jujur canggis. Ceramah lah, jujur lah ini dia kumpul kamar ini. Das lubah, baca lengkak, Bekasi. Kota keberangan dia kan dia udah balik subuh. Kan. Ibu anak pun kalau bisa ini mau juga kulunuh di petari. Jadi canda tam. Nah ustaz kapal, ah ditempatin lah kicep lah. Apal orang. Oh, Tuhan resik. Nah, Bang Bang, kurang Garut, nanti tinggal sampai jalan. Cimaung, lur, tinggal jam setengah. Senang kena ibu, cimak pulak, ngopi, ngelur, coba urang. Yang dirusuh, kembali dia, ayo ngepak, ayo mampeng, dengan HP, biu. Namun kuring, ngerangkan, tahajud, pokolotot, dimana-mana, tahajud. Ibu tolong, kak Cimaung, boro-boro, ibu, karun, hees, berangkun sodakoh bagi era di normal sodakoh talil fukoro sarodakoh yang sodakoh hiji maga rizkin wis aya dua ngulung rizkin wis aya kong keum sangsara lantaran sodakoh kapa turun
Atuh batur isuk nanti masjid kasumbang yatim kamere pake miskin katulungan. Gerak tanya kuring ngomong sodako. Goro-goro isukan. Koe iyo. Ker di diri. Lain sodako. Mumpung mengadudut ladang sodako. Mana bukti? Kayak beres ceramah panitia apa kali yang muda. Biasanya lo tete dus ongko, amplop ongko. Biasanya. Kalau menurang dia tete itu, ada akur nyimpah turun. Bisa salaman punten dengan cekustat di sodakonya. Cuma cukurin ditampaknya, oh udah butuh. Maka boro-boro ngomean batur, apa kurangnya, ome, nyana. Jangan menuk itu, iwatu jangan menuk kosong dirina. Kurang teh bisa dibisakan, pinter dipinterkan, alus diantur aluskan, benghar dibenharkan, daer ini daerkan. Saha orang. Otak entong hewa, apa jalan masalah, kamu resep kalau bener. Naon sabab kabehana lagi buka pelajaran dulu ke orang. Kalau orang bisa bener teh, lantaran balajo di jalan anu salah. Mata kau salah, kau sudah omongkan, enteng ke orang supaya orang kesawana. Iya. Dan mungkin bisa balai ke rumah tangga lantaran lalai waktu pas nyawa. Burger, kata batur. Masuk ibu kesalah, kita orang mula juga situ, habis naik pas ya. Kesalah kita hidupnya, kok gane. Tapi anehnya kok, pas nyawa itu berupa anak. Kemudian salah ini, lantaran kok genet anak kok terasa banget. Oh, berapaan ya, apa balut-balut gitu. Kurang bisa balik, kalau lagi jelma salah. Maka kanu salah, untuk mewah, jelma terjijing, dan gitu dan aja, kanu salah. Ibu lo lajak kuning, dengan TikTok, dengan YouTube, pan kiyo. Baju kiyo, sama lagi. Tepuk digenggerkan, tumbuhan setahun lagi. Udah, kerobah, digamis, diundang, disorban. Aduh. Dan ibu bakal buka banyak itu loh Ustaz Nana tobat gitu. Entang nanya awak kuring, tanya awak ibu. Nah, cari ibu tiba heula di tiup. Geuning aya nada hae. Tu geuning kata dalam mama kumaha waktu kuna geuning. Ibu buka minat tuh, kedua nanti aku karena kamu bisa nih, karunya ke anak kurang, bersedih bobo. Kan nggak ya, tiga maraban berak hiji, anggap ya, buka marah muat tuh. Bina tuh, udah usaha ulah disindiran, bisa kabur. Nu karunya tah, anak kurang, budak KWB, leheng lamun cang nganung, di nagis nganung, nah hari itu, buka budak lengit bapana. Kumaha cek ibu, ya diurusi kurang, wadul, anjir, ah, jadi kira mah anggere, tuh, teang bapak siap. Langsung ngapain rohong, jadi jelma. Kan, udah urusan milik rezeki, mah kumaha lo, kan budak kata kuru ikhtiar. Yo, kalau nak lihat di kerop ni, hari mau macu kala mau molor juga kan. Kalau ayam dapat kumit tohar di sini ran pur titit, pur titit. Benar ayam barang lebok buki usaha kala pergi biren minat tu kerudut. Nah, ada isu kata ayam telengit, nah di kau cit minat tu lah. Tom di sini ran kabur, we minat tu urang sudah kurang jadi korban. Lauheng lamun tebogoh. Coba lamun terbogoh keneh lo baca lu masa teh lantar dicabut jodoh aku kolot nah maka minat tuh terlalu mengkukut biara bahaba kadang-kadang gaduh kelanci lo jelema tuh ternyata gumantung waktu na masih sahab na bapak bahula sahab bapak ke umur 17 tahun sahab bapak ke umur 20 tahun sahab ibu ke umur 5 tahun sahab ibu aduh kenaik kuber. Pan berdagang nabi di karat, saha ngelola jiwa yang beri bubuhan di nupoek. Bapak gemburan saha, tak anu nolol tina jenela kamar imah rana di protok wajib ke saha. Artinya orang tak ngerasa soleh pada ayana orang pengawasan, di jilbab, di gamis. Ayla lakon orang bareta mau diingat-ingat. Bayinga nabi istighfar 100 kali di nesapwe, nangis dibiarkan. Nah, sadar karena dosa jendoraka, nari urang. Istighfar yang acuh baru, astagfirullahaladzim. Beri yang ini bisa tuh. Jika yang mana istighfar lama, ente istighfar. Berarti bukti boga makna istighfar orangnya. Namun ibu benar, astagfirullahaladzim. Ingatkan bahwa ibu pernah ngahwak kolot, pernah minta kolot, ngecinggalkan kolot, ngalirkan kolot, ngerungsingkan ke kolot, kolot ke dahar, ketulus, sama ibu hayang jajan. Antar ke laku kolot jajana, kolot lebih kata jadi daharna. Nama lo dosa yang tak terima bawa nanti ke air, mainan hirup kurang berut, tak berdiri pusat pahan, kehana tidak akaran kaluhur dan silungan, bawa-bawa ayat dosa ke kolot, dan bisa kurang mentah hampuran. Nah, sedangkan kolot, eh, nanti sebuah, disuruh kupadung rapur mah, kapur banten, kurim, kajir, ngeceak peratan jaga, ngejeri peratan langit, ukur tutunggul, anu ngejentul, di luhur kubur, rakata kana hati, bener, anak can bisa mulang tadi makan kolot.
Maka entah merasa sok iya teuing lah. Jadi ustaz entah merasa pang ustazna. Untuk meninggir mah juga urang teu sadar jadi ustaz. Ayeuna teu sadar mah pernah disebut ustaz we, teu dibae. Hei, nana gerhana, aduh uli, aku mau kahayang. Teu perlu disebut ilmu karom, teu perlu. Ilmu karom, bapak ustaz, nana gerhana, lamuri ka puluk-puluk nyari ilmu karom, aduh, ilmu karom, surat sepuh kaburangan. Ya, ulah banget yang disebut kiai, ulah banget yang disebut ustaz, ulah banget yang disebut santri, ulah banget yang disebut ulama. Nah, nate sadar al ulama warasatul anbiya, ulama teh pewaris para nabi. Tempo kehidupan nabi akur jeung hirup urang. Moanya aya pewaris nabi kieu. Nabi mah kurban sataun 60 onta, coba kuning, sapi hiji, ketujuhan, bari begung. Mukieu pewaris para nabi. Bener. Nah, kan orang tepungan ayah bahasa warasatul anbiya, pewaris para nabi. Bener. Nabi gersok tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, sodakona minum. Urang tahajud mumul, duha tara, sodak oh nute disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dalam sadar masa konyol katut teh. Laras teh. Nabi Muhammad bandungan kahirupanna imahna lima kagenep sagajeulengeun. Buka kulum ngadaralang, nah amau nak dijen tina pola pak korma. Sasang sarang-sarang ibu, jujur tepunah sare, nabi kan tina pola pak korma. Artinya ibu mah amal boga, kasur boga. Nabi, nabi kari, ya dong hirup seperti itu. Tapi surah kompang gede, nah, masjid dibangun ku nabi. Ayana urang umatnya, weh. Boga duit 500 juta, imam butut, masjid butut, dan milih nyian mana? Alus. Tinggal tanya, kalau kuning, ya tadi itu bengok mana? Sing ngomong kuring buka duit 500 juta deknya di marikin masjid. Oh sarua. Nanti di dek imah pak. Nah sama filosofi na dunia ayana geus robah dunia ke zaman nabi. Zaman nabi jelema menghargaan karena amalna. Hoi ayana jelema dihargaan karena hartana. Sambil jahat-jahatnya kalakuan jelema benghar geger bakal disanjungna. Tapi sahebat-hebatna kalakuan jelema miskin geger bakal dihina. Nah sok rasakan bisa dipercaya. Tak etak menjadi salah tegerengat anjir. Bila, coba si miskin kamasjid deket baju butut kaluhurna aduh peang kaos kaki nolol sukunya dompet ukur KTP timpah ongkos jeung sisir duit nolol leungit koropak il jadi tudingan coba tun di leuhur dasina harade jasna aralus kopiahna balener koruptor nyawon deui kumeunang deui sia teh da urang. Padahal besidik bangsatna. Ya. Coba si miskin. Di dia cek nabi. Pangbelah-belahna. Pangloba-lobana. Di akhirat jaga. Nusalamut bebarengan jeung kami. Adalah golongan kaum miskin. Nah kuat. Nandangan sabar. Miskin lagi hina batur. Dan ngelawan. Terbuka duit. Dan ngelawan nana. Di akhirat hari maten. Ya. Coba nubungar. Kari dihina sedikit. Kijing langsung. Masalah. Ya tak. Coba ngelawisan. Arah aja. Ari heuh. Ya. Tuh. Matan mangaran kahirupan nu sakurang pasor. Lamun dia nu hadir ka rorosong hate bakal sanggup dijijian. Lamun di antara urang ge urang nu hadir di dieu ngarasa boga ku elmu, ampura ngupingkeun ceramah kieu hate malang bakal ya. Tinggal nanya kana hate masing-masing, kemudian ku urang disebut geus. Bakal malang. Cari-cari nahate, ceramah kieu. Jauh-jauh belum di Cimang, ayo di bisa. Atau lain dulu ini pembatok sijata tadi. Begitu ini tangga umuran. Iya, jelema mah boga nama. Ilmu pamere Allah, bisa pamere Allah, pintar ke pamere Allah, bisa dibisakan, alus dialuskan, jadi gini jadikan. Jadi kurang nama teringsah. Bagat ibu nyebut pintar ke kuring, kuring nolak, lain kuring pintar. Ibu kata apa, bohong, bodoh na kuring. Ibarat ibu kesalahan, ibu jujur, alhamdulillah, kalau dia ibu jujur, berarti karena permasalahan akan ada 2 bulan atau 1-2 tahun jujur, ibu tidak mau datang. Laras itu, jadi jelema mah ukur disebut pejabat, rakyat, disebut benghar, kunu miskin, disebut pinter, kunu bodoh, disebut kaset, kunu goreng, disebut daek, kunu kadur, disebut pejabat ya katanya kurakyat. Dalam menurut rakyat mereka mimpin cucumu.
Kata saya harus jadi tentang lagi kita ingin ngajar dong nggak korupsi turun tuh ke rakyat harga bahan beras termahal yo. Dan kita dengan pesawat ini saya itu bisa lomba rakyat anu kenyang, bisa lomba rakyat anu ngedar bulub sampo, bener bu? Dari mana rani yo? Kasaha usah tak sih? Kasaha, hari 5 tahun sekali kapruk-kaprukan ke rakyat balik gua ke gede-gede ngurinan jalan lebih kohor lu jumlahnya kecoblos adi bisa adi dengan adi jadi pret rakyat tuh janji lu penting rakyat mah ya bukti rakyat tuh butuh waos naros terus lu penting mah ya buktos bener segi percaya maka tuh mungkin jadi pejabat lemah dengan rakyat maka ngus jadi wayahna hargaan rakyat. Nah Ustaz nyarita gitu, apaan sadar di dia untuk jaman? Ya, hari ayah mereka berada malam, ya, saya lebih kenal. Nah, sebuah doa ayah mereka boleh berusaha. Hari sifat manusia seperti itu. Kosongkan hati, jelama lo kosong hati, baru-baru di kiai, baru-baru di santri, baru-baru di ajengan. Dalah-dalah anjing sekalipun, bakal jadi oncor ilmu, itu jelama lo kosong hati. Anjing berada. Najis najis pan anjing mah najis letah nanti. Kalau bagaimana ilmu nak kata kering keluar ya anjing tara dibalik oh tara dicarikan karena awam dah dunia terhuring banyak. Padahal anjing anak terkenal tapi dunia terhuring. Dulu mau anak kedua itu tak ada FG haruin tu. Sa najis najis nak baham anjing masih kena bisa dikumbah ke tujuh kali kalau berkata tapi najis nak baham manusia. Mungkin saya jadikan hati batur dengan Pak Antal awak pada kita dan mencari seumur-umur cahaya mana pun misalnya sekarang akan jadi batu. Bahkan mau beri kabutnya mungkin batu. Kalau ini memang kamu salah, ngewa. Oke, yang kudu ngewa, kamu salah, misalnya lagi batu. Kurang mau ngewa, nak. Pani itu salah berarti. Mata mengarang kehidupan, mah. Keke, kudu cicing di dalam anak. Nawan gambaran no teh, kujang. Pan kujang itu no. Molong-molong ini. Jadi lamun hirup hayang salamat polongokeun bibirna, kosongkeun bibirna, kosongkeun hatena, kosongkeun sukuna, maka kujang bolong hati, bibir kudu kosong, pangahirna pangnyaki tong dirjan puledekan, tong dirjan kumakian, tong dirjan tong dirjan fitnahan, nah di tabok pati. Da artinya urang-urang bibir kudu dirjan, pangrede parur ka Allah, buat jambung di latarahi. Atuh geus keuleuran sih. Urang mun jeung momontok geus tetekok. Ah, ampun ibu. Sebenarnya demi Allah yang hari kata sekarang ada dia. Teman. Nawan sababna batur nenggel urang, batur ngaledek urang, batur nyaci urang, kung ngaledek urang, sok ngaledek batur, sok nyaci batur. Tapi mungkin batur ngehin urang, urang tangahina kan. Tong nyibit nun nun dicibit, tong lahina nun dihina, tong ngaledek nun nun diledek. Tong mitnah lamun bung di fitnah. Palingan atuh batur ngaledek urang, tinggal sadar urang sok ngaledek batur. Potongkan hati. Awak ibu diciptakan ku Allah tina tanah, tina angin, tina sana, tina cahaya. Tah ilmu ma'etan ke sementara matuk ke luhur-luhur ke keturun ngajung-jung nu jauh, keturun yang lu anggang, keturun nyeduh kalangnya, keturun ngajung bentang ku asihum, disitu nepi. Iwe ilmu mata awak ibu. Ibut sana dijadikan tina tanah, guru tina tanah, tanah mata buka banyak didendam, diidap, dilayak, digeluhan, ditumuhan, dicita, dicuaan, halo do, kena pulang, nolong hujan sakoe, yukut hejo doi, tutut hirup doi, lauk nyampak doi, pare tumbo doi, tukang tanah, seri doi, didendam, kata tanah. Mata kelamun di dia, ya ayah jelumah anu sifat masih cipulit kulit, tadi gue ribut di sebelang banyak pedo dendaman, tak berarti si atas sifat tanah sengketa, gue diomong muahnya gitu. Ya, dua tina sana, ibu yang selamat, kering yang selamat, buburu tina sana, sana teh panas, tongka panas, sendiri kumilik batur, tungkar rap awak, harta batur, batur nyen gedong, orang nyeri hulu, batur nomori salah, orang urat tuk angan, batur nomori mobil, urat ke rumah sakit, batur nomori motor, pahit, kasih etak. Tunawan itu hidup gitu, siksik, mulik, sulit hati, panasan, tekaupan, jelma anu panasan, mual narima, kemajuan batur, batur maju, ngarang hidup naik, deh, maju, saya tak tunar nyegi, kayak gini, ho. Sampai uni gak apa-apa cepit, gak bagong, jang. Sampai pernah pangi, aduh, kaget. Ngarang. Kunawan sebab tenarima karena kemajuan batur. Dia bakal ngarang. Maju batur dikarang supaya batur rak-rak darajatnya. Bener.
Nang urang lamun aya anu sarupa kitu ka ibu tong lawana antep wios wae keun da doraka-doraka manehna ka hayang-hayang manehna nu ripuh jadi ku manehna moal matak di lemah gara derajat kana dipurakeun ku batur moal demi Allah urang ge loba nu rek gara-gara derajat aduh kuring ieu antep mah ustadna mah teu masantren bahasa kuring kieu kuring teu masantren ku Allah diberi kemampuan sok atuh manih mah masantren kudu leuwih ti kuring lain kuring dicarek teh maneh ngajedog lur ah serunya. Lamun cek ibu, waduh diluhur ke, salah, ganti ku ibu. Terus balik sama kades teh, sok ibu jadi kades, dua poe bengek, tak lah gitu. Matak mengus, antep, gelat cicing di porsi no masih. Bu guru, tadi tukang sok. Mana tukang sok? Ah iya, iya. Tukang sok, cek kuring disimpulkan, iya tukang sok bersih hati. Dan bayi itu penuh ngawangkong, orang mau disapal tukang sok bersih hati. Nah, pang capek-capek na tukang sok, dina acara iya tukang sok. Mangga eta menurkeun ieu mixerna jadi seutik mustami komplit ku paling kanson teu ngamuk lol kuring ustad sajam setengah paling ceramah tapi naha bayaran gede kene ustad ketemu tukang son bener apa teh tukang son teh heuh anjir sang si ustad ngunaha urang mah capekna atuh kumaha tukang son panas urang ku si ustad talamun panas urang tuker tugas sok akang ka dieu ceramah abdi menurkeun eta. Dua anak bakal hancur, soal situ mau duduk, gua ambil dicok, ceramah butuh, mustami komplain. Banyak di lemak bakal ngenah, bakal tenang, bakal senang. Lamun cicing di porsi masih. Nah, hidup itu. Iya. Doa atau tina sini? Ya lo tina cahit, gugur lo tina cahit. Dipenat cahit, makanya kalau lo dipenat, rendus kehadap, dipenat lupa aku cahit. Artinya nyian kehadiran ulah karena batu resep, nyian kehadiran ulah kehalangan kunu ngewa. Karena eta nyian resep jadi kunu ngewa, bahaya. Bagi kuning itu resep kabeh jen. Kak ibu ke mana? Ayah resep. Ayah, ayah nu ngewa. Bagian baik itu ngomong ke. Ayah. Kak panitia, iya beri hutfak capek jengriku. Ayah nu resep kan? Ayah nu ngewa. Ayah. Dan bahaya. Bagi nu resep, bagi nu ngewa, terurusan. Sudah ibu resep ka kuring, ujung namahan untuk kuring. Atau sugan ayah nungewa ka kuring, sugan kuring ujung demes, irung, kira. Sora-sora nu kuring, awak-awak nu kuring, jag-jag-jagin kuring, beres ke tidik, kuring balik deh kalau nur kuring. Ya. Ngan di rumah teh ulah nepi ka bau terhirup, talun keneh bau kespae, sirik ngajit ngarana, nu paling palomah bau, sama meh pae. Naon eta maka kakidul katalir ka kulon ka wetan kudu mangawa parfum ai parfum teh artina seungit kakidul kudu jiga urang kidul kakalir kudu jiga urang kalir ka wetan kudu jiga urang wetan ka kulon ge kudu jiga urang kulon pipikannya ah kusarerea ta eta parfum kalain parfum asa brangsak anu mahal parfum hirup hese mah ieu mah kakidul ti omongeun kakalir ti karujiteun ka wetan ti cecapekeun balik gemek dikebugan. Nah, bongan di mana tak jadi pijak di situ langit dijungjung tak eta jelema alus. Jadi teu ego diri. Ya. Ramah jadi ge bakal kosong atuh mun ego diri. Tak ayeuna lu omat urang teh. Kareng teh aya nu 11, nu 23 nih gitu. Oh, PP nu 11 lakukeun kudu 11, nu 23 PP lakukeun kudu 23. Teu kudu gempur, teu kudu riweuh, teu kudu di sini geureuh, teu penting mah masjid teh gede teh aya eusian. Apeun debat 11 23 aya eusian arembung panggar juhu. Ya, heureuh. Oh, lalakon kitu. Mata lalajoan ti ibu. Urusan kasenang jero, lain ayana harta, lain ayana banda, lain ayana rupa, lain aya dina pangkat, lain aya dina jabatan, tapi kasenang hirup hiji aya dilapar syukur. Mata hirup teh kudu bisa syukur ka pangeran ngan manfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu nya. Jadi ya, bab syukur teh manfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu bere. Ibu teh ieu teh awak mahal. Ulah ngarasa sangsara mahal. Ya urang abdi nyarat 102 juta. Ayo. Nah, dari cokel panon hiji. Nah, dari mu. Berarti iya panon sagurah mau dijual ku 2 juta. Artinya apa? Mata kanimatan nupang rendah-rendahna adalah harta banda. Kanimatan nupang luhur-luhurna adalah kesehatan. Kanimatan nupang utama-utamana anak yang pemajikan saroleh. Kanimatan anu paling dibawa nepi ka akhiratna agama anu bener.
Jadi orang makin baik terbuka harta dengan agama boga, pemajikan saroleh, terus sehat tongkol. Kerenawan boga harta, 6 minggu rumah sakit. Batuk yang batuk, pusing. Pendapatan 20 juta sebulan. Oh, nak ke rumah sakit, mau kue. Ah, ke sore apa. Beli hadir tukang macul, tempuk, beculuk, beculuk. 50, belikan 2 liter, nyesa, beli, ngeli, cengek. Prum, gua apa, segede kiu. Oh, lop, eh, tulip udut bakono bau. Rengit diri tuh, madar ongkoh. Bahkan bakono kuat hangit diri. Tapi tempuk, eh, jajan, kusitu. Artinya ayah karunia kanimatan disumputkan lain dina jumlah harta, tapi dina lapan syukur. Kunaon pak tukang macul sarehat, syukur dirina kenbay. Gitu. Komo nu gede, sing bisa syukur nak rasa. Kumaha tu bentuk nu gede syukur nak, kudu nulung nubutu, nalung susah, ngajahit anu tetelim, merocor kanu kue, kudang kejil malaku. Maka itu anu dibantuan kurang dirujuk, cahit panun tengah penting, gusti, sehat, genjangin terus ngabantos abdi, panjangkan umurna, jaga-jagan kehidupan anak, para pendelik, nah izin rezekina, maka hakikat kurang bengkar, kurang sehat, kurang jag-jag, lain karena doa kurang, tapi ayat doa jelma nu dibelaan. Well, kita kudu daek silih belaan. Menerangkan hukum soal enteng, nggak sama solusi. Jadi, menerangkan hukum itu enteng, nggak sama solusi. Solusi, aja nggak ada yang ibunya. Kamar-mana, sepanjang ceramah di Jawa Barat, aja lagi banyak kita. Nah, mancing, bang, mau. Asli, yang beberapa negara rilis, yang mau motor beat. So, apa, abisnya, mereka mana? Kan, siapa, nabi. Kuring tuh bisa nyebut ke neraka. Mubah emo, renten, riwa, neraka, tuh bisa. Nah, hukum bisa diomongin gitu, tapi solusi mau lain. Bangun sekurin ke ibu, kekeneng, bang emo, ke renten, riba, neraka, bereng masa RT kaya mau kurang ngecrok, sawah, beat. Artinya rakyat moncor kan gitu, kekunawan, lantaran ustaz gak pedit, kades gak pedit, LP gak pedit, kadus gak pedit, jamaah bang aja gak pedit. Dalam menggala dia, apa mungkin lebih kadinya? Pamparan rakyat dari Pak Ustadz, Mama Nabi yang gaduh 1 juta, kamu tahu ibu, biaya berak sekolah, cekabi, kampura ibu, tegadu, biji. Ayos kakades, kabunten, abdige, nuju, kararpe. Ayos dari kakadus, sami, abdige, cek RP, saluak. Ayos kajam mampang aja, aduh kampura, terus dipakai ngedidit acu, kamu pengawasan. Doi lamun lima anak-anak karadit, wajin bager, lo, itu mbak. Tinggal diuk arah remok kabeh nyir limaan tuli nantung bikin perjanjian tak bersumpah dan berjanji. Nah Ustaz apa lebih kayak gitu-gitu nak? Pernah ngeco. Makan apa ya ayo nak pak nungaran dakwah bisa nungaran hukum sejala yang terik. Nah solusinya apa? Solusinya apa? Hampura tuh lo baru di jalan jam 8 peting ning salah luar rok karono kalau di pensi buuk di gedeman eta ku amis budina begitu kurang ke begitu mada aramis budi bisa dipercaya hayu bapak peting ning ngabdi tah eta ning eta bapak ge pengalaman nya tuh kuningal itu sebenarnya bening bararade. Hari kau di mana hari itu? Iya, om, cekin om, gitu. Cina semua, juga duit. Yang cina itu buat dulu TikTok sahan dia. Oh, cina tu ustaz dan anak-anak, ambil sana orang selfie. Sutus pulih, cina sutus. Udah kaya viral lagi. Aduh, cina tu ustaz, selfie yang kubla. Wah, di mana? Aduh, om, cina, abis itu hari yang selfie, nge-fan. Aduh, kira cina dengan Bali Gonggola. Ayah beli ke partai, tutupan dulu Pak, kalau kita harapkan kita kecing. Kabel kalian, jurannya. Atau om, cuman ada tiung lah, orang yang ngetapak meja. Di tiungan dulu lah. Embung, aja selfie, itu udah era. Udah ketika kami Allah, Ustaz Dana langganan, wah, bahaya. Cinta sama Raha, gope. Di jam sama Raha, di jam 8, di jam 10. Jadi kemarin yang membuat 150, ceweknya atau 100 surat subuh. Nabi gagus terang-terangan. Lain, cinta iya mah lain hayang nanawan, dah akhir aku tadi. Yang cinta hayang ngobrol, tak ada 150, bilang ngobrol. Ah, cinta iya,
betul macam 500 dari sarang kapal nginapan, imat di rumah berapa ribu. Aku cina om orang di hotel terbuka duit. Orang kapal nginapan sarua berat berat sebelah kurun yang kebun bucis tadi juga. Nah, ya radio maling molor. Dengan saung orang ayah 2 meter orang dari barat rutu. Dia tutupan cuma kata era mira kembali kok tutupan. Cinta lain lagi ya tak duit sekolah kan hayang nanya kunaon mat gawe di nuki segitu beri kunaon buat gawe di nuki tina gairah tina punah di bayar duit 10 ngadak ngadak gemuk baru rum sudah merah pertanyaannya dari itu kunaon buat gawe di nuki jujur ucur cai panona lah cinta aja dicuri ibarat ibu ditanya ku salaki mah kunaon bercerik ke ngomong ibu teh tak salaki lu kudu ngerti berarti ibu teh nyari tak susah kasalaki teh mual aya solusi di atas salaki ibu gue burat bisa masalah ditanya kubatur tuh ngomong ah mau mau diceritakan dapat nih kecantan tuh orang nyari apa bisa nyari solusi mau digenggam kusorangan tak ternyata ya gitu mau kecuri ke kurau lantaran diri nabu gue masalah gue taruhkan pertanyaan tidak buka ibu buka bapak ente tuh kata gue masalah ya tindia tidak buka salah ah iya nah, amana kabur ah iya teh ayah kotor nak ditanya dia ya, gitu. Buat iya kadek kadek anu rumah sak bahwa orang pernah rumah tangga jeung si manehna tuluy orang kabur teh diberesan surat cerainya deuk kawin-kawin bingung ku aturan ayeuna lebih moal aya nu mampu ngawinkeun naha rek kumpul kebo si eta dikawinkeun ku tetangga diomongkeun amun teh dihaja ulah bae digugat lebih na kan jadi bingung ngawin surat cerai inilah aturan nu rumit na bebe. Kecing keboga salaki, ayak ngan kabur. Jadi neng teh tanda bodoh. Boga budak dua. Nah, dua budak nanti. Berarti itu yatim piatu, boga salaki, tapi awal nunggung jawab. Boga budak dua. Sekolah, sekolah, menuju SMP, dua SMA. Waduh, terlalu jenis dia yang aneh. Nah, ulang ngerti pun, kemana dulu-dulu, terus tegak, dulu-dulu. Tapi gini, hari itu teh, lebih hayang ngaku akhirnya. Saking khawatir, gitu. Sehingga hari neng di desa mana? Mau diomong ke desa neng? Bisa ya tetangga nak. Berarti teangan di desa anu. Ayah cinta kadek. Ah, ayah. Apa lah cinta yang neng yatim piatu? Uning aku udah pernah kayak saya susun dulu tiap di pang-pang di desa di jumlah yatim piatu sekian. Ayah ngarang neng dirinya. Ayah di data. Cinta oh sok kadek sembarang berek kami. Jika mau amok pak. Yeah. Awan aku. Oh, cenderung hari itu mah. Waduh, itu cara dina kampanye juga ho. Terus jadi nama ya, cenderung ingat kayak tim lah. Aduh, ampun apa deh selain cemburan ke situ. Coba amat bisa di daya kadeh selain cemburan ke situ. Bisa dipercaya, hayu orang ngobrol ke situ. Sehingga ayah aja nggak nusuk ceramah, seur. Nusuk ceramah unggal penting, bukan ditubung ke dia, seur. Sehingga, oh, sebarang dari kanek, ya, sarwana, ustadz, ukur ngadali lungkul, yatim, yatim, barang dari matara, kata abdi gua kasakan, toyo, pak, jinai, rasa kaya. Sehingga, ayah, RT, RW, jeng kadus, oh, sebarang dari, kumah, we, dulu, anak-anak. Sehingga, ayah, jamaah, pengajian, yasinan, malam jumaah, anu, kue, minggu, bening, abring, abringan, sholawatan, membaca Quran, memarhabaan, seur, bening, abring, masyidu. Sehingga apalun neng yatim piatu kuningan, oh sebarang mereka neng nih, nuk pengajian, ukur palamer baju itu kongkorong pare panjang-panjang, hampura itu lagi jadi orang ke situ kurangnya. Jadi kabehnya apa badnya? Pemerintah nggak salah, ustaz nggak salah, ibu genu pengajian nggak salah. Berarti si itu cicing dulu gitu, kesalahan dari di situ diurang. Quran yang mau ke sodako, Quran yang mau ke infak, Quran yang mau ke jaka, mana atau infak sodako jaka tak? Temungkin bakal gawe dulu gitu, lalu betul lah ngajamin berapa kasa kolak. Well, udah ngajam neraka kalau gitu, udah bisa. Ada yang disini balik ke neraka ke apapun. Singkat tuh di Rene, sama Lino Kia, kasih kesekuan 150, macam milok kata. Ayam. Buat ingat kena yang dari mana? Ayam. Kasih kena yang sudah masuk ke berbudak. Tapi kita nak kikiran tak asal di sini. Gue sering betul mau jual martabak. Betul mau jual surabi. Ya, dia jual nawang. Betul yang cerita sudah. Betul yang nyebut. Tapi tu kan. Kemudian penjualan. Kita juga sudah nak jual nawang.
dengan jual harga diri. Bagaimana amok orang temerun. Bajingre, kedekeren, nyaho, abdikin sana keterangan agama lagi. Walah, tak terlalu bujina. Nah, ayo udah bisa ngadalil ya masih wali. Jadi ini kata bisa ngadalil walah tak terlalu bujina. Kuni ini ada siapa abdik maus. Kan gua ngira. Jadi kita pikir-pikir buat jemaah umrah. Wah, jingre ini bisa ngalah tak terlalu bujina. Kuni gak abdikin baru-baru jina. Nah, gak ada datang lagi temennya. Baca kita apa keterangan agama? Ayo butuh, kau nak jamin hidup aku. Baca kita orang nak maka cina abdi orang. Namun cinta syarat nak nikah abdi kuaa. Tuh, orang yang apa? Kuaa nasa di meter bulu kurang bulu kami tu. Tapi bapak pilih badai yang dia dia. Artinya hukum itu enten diomong solusi mah ese nangkep. Bangun benghar geus balageur, ulama geus ngahiji, harta benda digunukeun, moal mungkin aya penyakit rakyat nu saperti kitu. Bener. Heeh, mata urusan neraka teh tong dipancar teuing keur batu, sabab urang teu bisa nyari solusi karena kahirupan batu. Nya. Aduh. Mata di Ustaz teh guru bagus. Oh, atuh Nabi Muhammad, Nabi mah bere ceramah di mana domba, di penta, ubatur, di kon Nabi. Nabi oh, jadi ini lah. Kunong terwelang, nah iya ini. Harus Ustaz. Nah, itu mah yang mau jokin. Apa orang ini? Bayangnya mau jadi jawaban apa? Nabi. Nabi mah di bahanan doma, Mek. Di bahanan dari ceramah dari Pak Mere, berhenti artinya. Dituntun, di tengah jalan aja nementa, ya Rasulullah neta, doma. Biar selamun disuntun ku abdi. Baik baik kan. Rizki mana yang terbaik milik kuring Rizki mana? Nah ini kuring jadi bakal bahan sok pegat di jalan usaha pang megat ke berarti mikir mual kira-kira alhamdulillah kusuk udon abdi mual bisa mikir tadi nama odok tadi pemikir tadi nama air megat dimana tar terus pengawasan pengen ayah cika tukang abdi odok tadi pemikir jadi kata kenyataan cina mual mikir cek sama cek ibu bih. Jadi lamun ke abdi teu mikeun lain salah abdi, salah ibu hate goreng pucus. Kana pembudon wae ge. Jadi urang punung ah moal, moal dikeun. Jadi teu salah abdi, jadi dikeun teu salah ibu, nah hate syukur. Eta teh angane ku eceut. Teu urang teu aran apa urang di. Wa eceul. Jadi urang teh lain nabi. Mata tong ngaugung-ugung teuing, tong muji-muji teuing, tong nyanyung-nyanyung teuing, kuring lain mah. Salah bener kuring boga, alus goreng kuring boga, daya kedul kuring boga, sarua jeung ibu. Bapak ge meureun sarua. Daya kedul osok, salah bener osok, alus goreng osok. Heh, aroso. Bapak keur daya ka masjid ku hadir. Mentang-mentang daya. Batur turun ngaluna teh parah. Kabon. Amaras jidolah atuh tempok si Eta di tempok itu pinter bah seberat tahun Yuswa 70 ayo kamu jid kami ayona maka ibu gus bisa di jilbab entah ngalete kanu di jilbab dan ibu ngalaman pernah bahula ngalaman terdi bener di jilbab itu mah tegul banget jilbabnya tegul banget merah oke kurangnya apa apa di toko ayah beli harga nanti handar normal 1.000 malahan ayam 100 sawi lemon denai 275 akhirnya depan level tinggi mati om denai kujud denai HP opo karena hutang poho jadi gaya ku barang batur ada yang kuda berun kalau kena hirung murah weh kebelum hutang daripada pakaian marah kalau orang kuda kena hutang bisa bayar ah capek anjir. Kecil lah kesendirian. Itu buat lagi jurnal. Tiung ya mak, hambura. Terkudu bangga bangga teringku tiung ini. Tiung ini mak batu lebih bisa dimakai. Tapi hiji lu mau bisa lu makai di batu. Nau tiung secara hakikat syariat nama tiung dia. Hakikat nama lain tiung ini. Tiung mana atuh? Tiung anu bisa munian panon ceri yang sendiri. Tiungan atuh panon teh tong kokolotot ka batur, tiungan ceuli tong dudang dede kana bosi, tiungan atuh bibir tong sokomogeun ka poreng batutan batur, ta eta mangga tiung. Parantos urang ditiung geus bisa kitu.
Nyaho abdi mata teu ngomong teh apal. Ku baru teh dia ge ditium kene jeung ngomongkeun. Lain geus nang ustaz di Kopea. Nyaho. Urak batur bontongor jeung bedegong urang panusuk ngomongkeun anak tiung aya kabis aya. Nah, ka budak batur ngahina kaledek. Cobaan lamun budak urang dihina batur. Sarua teu meunahna, mata urang tong coba kaledek anak batur sama jeung bawa. Boga ieu mun boga bapana anu sarua jadi hate. Bapak apa ngosok bener, ngosok salah, mata kurang ger bener, untuk asa aing pang bener na, dekat turma apalin, kartu bapak ngosok bener. Urang-urang bener, dekat turma apalin, salah ngau kan. Urang dayak, dekat turma apalin, kedua urang. Mata kelamun urang wani-wani mukakeun kedulna batur, batur bakal wani mukakeun kedul urang. Urang wani nerangkeun kasalahan batur, batur bakal wani nerangkeun kasalahan urang. Nu akhirna Islam teh burger. Padahal produk Jawa Barat adalah Siliwangi, Siliwangi sengit. Jadi raja, rakyat, jeung rakyat kudu bisa sili-sengitan. Akur jeung dulur, hade jeung tatangga, sopan santun jeung baraja. Sabab naon hatina salat, naon hatina zakat, naon hatina saum, naon hatina ibadah haji. Tilu tarosa jeung Pak. Jeung malaikat Gusti tong ditarima salatna, tong ditarima zakatna, tong ditarima ibadahna, tong ditarima maca selawat, tong ditarima segala-galana, sapanjang anak bareng patut ka indung jeung bapana, maka jeung Nabi amin. Bayangkeun, anu ngadoa malaikat nu ngaminna Nabi geus tangtu diijabahna. Lamun nu ngadoa bapa nu amin kuring, tong teueum ku doa kuring, moal dijabah. Nah, loba doa ka urang. Pak. Sing digegel beurit henteu geuning kitu batur. Sing kaasupan cucung irungna henteu geuning kitu batur. Doa urang mah bisa dijaga. Da ngadoa geuning nu beurit. Malaikat Gusti Robi tolak salatna, tolak zakatna, tolak saumna, tolak ibadah hajina, tolak tong dihampura segala dosana. Sapanjang anak goreng patut kana jadi inung bapak. Hiji. Tah, malah lakon ibu. Ibu teh pan beurat teh umur leuwih 6 taun, 5 taun, 7 taun, oh sok dititah ku kolot nyai pangecetangkeun sirah, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Hela. Nyai pangecetangkeun tonggong mate asa sararangkeul, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Hela. Ayeuna ibu geus kolot boga budak, kolot urang geus eueuh, budak urang titah ku ibu, nyai pangecetangkeun sirah, kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu? Lopo. Kabeh dongan urang dibayar pantan di alam dunia ku Allah Maha Kawasa. Kakak bogoh boga duit 100.000 pamulikeun apel goreng sakilo 75. Inung meta keur sepaheun 10.000 nepi ka jadi perhitungan palingan hirup urang sangsara Pak sabab alung lain hakna dibere tapi hakna inung bapa disugemakeun teu dibere di dinya murka Allah bakal terjadi. Wel. Tiba. Geus salakeun ceramah deui. Malmarukan urang teu ngajengkelkeun baulatur. Bolot. Bolot keur dahar budak hayang jajan balenyeung kolot nganteuran. Nepi ka ieu jajan. Ibu pernah kering keur leutik, kolot duit ka puskesmas, lewat ka rumah sakit teu boga. Akhirna ngesokan ka tatangga eueuh nu mere. Nyieun hayu bar sorangan, bari teh teh cek dokter mah teuing ubar teuing lain. Cai dinyu make uyah. Dikompreskeun geuning bari dipabagahan. Dokter numana nu mengatakan bahwa urang hareng berubarna cai jeung tapi naha kolot kitu proses hayang nyageureun anak mangsa bodo la haula wa gusti la ilaha illallah teu boga mawa ka bungkus teu aya ku ieu we ubarna kompreskeun bari dicepalan geuning leungeun diurutan ku ngaran inung sekilung nyanyi geura saya nyanyi geura damal bilih hoyong naon-naon engke kumaha moal burung dipanggulikeun hampura nyanyi macan bisa juga makeun bibinya pak kolot ngomong kitu nyuruk cai panona lantaran anak kaya katempo ulin jeung baturna anak kaya katempo jagjagna anak kaya katempo sehatna nyerina ibu ngalahirkeun leuwih lebih ka parotong seolah-olah ieu awak teh ngalahirkeun da nyeri cicing bapa motong ungut utan da mangarti ujung ungut utan jeung diharap ah waduh lomba pamumual mangarti nyeri nagu beakan nungaran ngalahirkeun nyawa ditanunkeun ka pangeran borosa tunda karunya guyang getih disebutna bener sepak bias beus nyeri ongkoh borosa tunda karunya nyeri ceuk ibu tapi nyeri gampang digantian ku lucuna budak mata ibu nyeri tergening boga budak dua ibu nyeri boga budak tilu ibu nyeri tapi naha boga budak opat artinya nyeri eta masih kena aya katurunan ku lucuna budak tapi hiji anu nyeri nepi ka dunia nyeun perjanjian Gusti
cek langit, kami siap hancurna. Cek laut, kami siap bahirna. Cek angin, kami siap datang puting beliungna. Cek cai, kami siap ngabanjir genana. Cek gunung, kami siap birtuna. Cek alam dunia, kami siap hancurna. Sapanjang ayah anak paling hoak dari saya sentah karena jadi corona. Palingan ayah musibah hampir di mana-mana. Gerak balik karena keluarga bapak. Gerak balik karena keluarga ibu. Woi ayona, ingin bapak keselengit harga harapun anaknya. Bener. Urang oke tau ngerasa soleh. Mana bukti? Eta kuburan batur dibersihan, kuburan batur didoakan, kuburan irung ditukang ngetimah, lebih ke balak bebiakan ke dibersihan, di mana urang hormat kakolot. Nah. Di beda cara mah gimana asup tanah hati kabeh beda beda gak ada lagi artinya kuburan batur di teang, kuburan batur di sarean, kuburan batur di toongat, kuburan batur di jarahan, inung bapak mengurus ibu, inung bapak menyeliku ibu, inung bapak nu pernah dihuaku ibu, inung bapak anu pernah barang petak ke ibu, lebih ke urang eueuh hargana eta kolot, di mana letak penghargaan anak anu jadi kolot, maka tongsok salam harga. Ka Ustaz Suntangan, eka kolot saduk nyai, amit amit. Ka urang di konsok lo, Ustaz, sehingga kosok ka inung, tara di kolotan menteke. Nu lebih berhak dihargaan adalah lain kuring. Nu lebih berhak dihargaan lain batur. Tapi inung sebagai turus laku ngaran anaknya. Sok namaruk lo, loba anak rak-rak-rak, loba inung rak-rak-rak aja harus menutupkan anak, loba. Budak batur sekolah bawa motor, budak kurang kebuka sepeda-sepeda acan, lempang dari ibu, ditoong balik sekolah, duduk, tarayna, burung, segala lupa na, ditangkup ke ibu nyanyi, kuat karena sekolah, dan mama rumah saja rumah samsara, aku bisa mengelirkan motor-motor acan, batur mamane lamun milu bisa terdibawa, lamun mamane milu belum bisa terbuka bensin, entong nyanyi, entong, mapah, we mapah, desa diputus sekolah, lantaran era batur ibu motor, budak kurang acan. Kalau bak kolot minta hampura sujud dari pun anak hampura nyanyi manis batal sekolah kelantaran kemasan syarat turut kabut. Artinya kolot ngara gara gara aja geblus karena rumah tangga anak kurang di rumah tangga hiji waktu balik kita anak kurang kejeng salah pina tara biasa ibu malah langsung cicing ngalawang kantor yuh nah hasil nyanyi seseorang anak balik buah ayam musibah nau kejeng salah pina tan hati inung buka rasa buah despasia kejeng salah pina. Sok sedekat naik hati ibu. Kurumui datang nyuruh-ruh cek panon anak digabruh berita kene kunaon nyai maneh teh jeung salaki. Mama abdi teh pasya. Ya nyai anak ing maneh teh anak emak. Ini ti emak balik ke kudu ka emak. Tong balik ka sasa. Emak lautan hampura ke maneh. Emak adalah kolot maneh. Nepi ka nyumuh eta budak ngalahunan diusapan kudu jadi indung. Nyai bisi maneh anu salah. Emak isuk minta hampura kudu jadi minantu. Loba kolot rak-rak darajat hareupeun minantu minta hampura kudu minantu. Sok siun anak lu salah demi siun anjur na rumah tanah anda. Ayah terjelaman lu lebih berkorban dikadinya. Awal kurang ge. Kehara yang buruk gitu kan. Tapi ingin numpah. Tapi kawani nyungu harapan minat ujang. Hampura bisi anak emak bawang di berdegong. Can juga makdun mani hampura. Pula ujang lebih kapal pasyaan. Kudu ingat ya teh godaan. Kudu ingat ya teh halangan. Kudu ingat ya teh rintangan. Mane teh atah kene ngorak kene. Pikirnya ah anak emak ujang. Kaya minta kolot tuh bahaya. Anak bisa kolot tuh, ngejual sawah itu kolot. Kolot, ngejual sawah, anak cenah jadi sarjana, terus jadi sarjana tuh dibengar, boga gawe. Tapi kolot hayang tepung ngejeng anak nepi ka susah nabi hati kara, dilantaran tuh ku gawe sibukna, si nguteuk sibuk maneh teh kan duit na kolot. Ayan nge sibuk dia jadi kenales, tetepung ngejeng kolot. Maka kasih bukan anak mual berkah, duit na loba mual berkah, pedom si gerung mual ngeunah di cicingan. Mobil mewah mual genah ditumpakan, sawah lega mual genah ditempatan, naon sababna kadang-kadang pemajikan bakal aya sifat anu sarakah, pemajikan bakal aya sifat anu goreng, supaya hatena ingetin ke kolot, itu godaan lain godaan ya. Ya loba gedung sigur mobil mewah tapi pemajikan saluta kasalaki lobanya. Sebenarnya apa ayah dosa urang kan menjadi inung supaya urang mual ayah nu paling tantes, mual ayah nu paling hebat. Lintang bikin urang sa alus-alus berpemajikan urang cantang tuh sifatnya seperti inung bapak urang weh udah tong sok sok teling lah ke pemajikan tuh mungkin yang ayo pemajikan tuh deh hei sebulan satu lima tanya salah kita boga duit tuh salah kita ayah sebaraha 200 kurang pake 200 50 orang ikut rasa kayak inung di bapak urang gitu tak harus
dari ibu teh salah, dari masjid teh salah, masjid gubuk 1 juta, dari kolot 500 jadi beri ini. Masjid itu lupa mikiran pada umat Islam, tapi kalau kurang, sarung mikiran sama lain anaknya. Bapak lor, itu ada yang suruh pedih. Bapak-bapak, kayak ini kita, masjid itu benar-benar. Lama jatuhnya ada si Ustaz bisa berubah kolot. Mereka kolot, ke masjid, itu salamat sih, ngomong murah. Kita ada yang pedih. Dan kalau maka kolot merek, ke masjid, merek. Lelah ibu kerletik, minta duit ke kolot. Pernah? Kolot udah diberi, pernah? Kunawan, so. Ayo nak, itu ngalaman kertu buka duit, budak mentah, kok ibu tadi beri. Ternyata jawaban anak ayo nak, oh, palingan kolot berat diberi, dunia kutu boga. Ayo nak, kan ngerasa nama, ayo nak. Bangga lama gak bisa nih, kak kolot, ah, si mama pedih. Bangga lama, si mama beri kasih, sok ingat-ingat dosa ibu. Dia udah gak apa, dia lagi cuman gitu, lalu berdosa. Si mama, ah, laras. Si mama pedih, si mama beri kasih, padahal tempur nilai kedekdahan. Aya gepuk koncak ngaranak geuning beulang koncak. Samet budak tilu disiksi kata gepuk jadi tilu. Tah nyai keur maneh, ieu keur maneh, ieu keur cikal. Kolot ngaret dahar maneurikeun maneh, nuputin anak seubeuh kolot ditu lapar. Di mana aya anak ditu ka kolot? Oh. Maka Bandungan ku bapa rata-rata jelema sukses, rata-rata jelema berhasil. Nyatana jalma-jalma anu ngamulyakeun jadi kolot. Udah kuring adanya Allah, karena minta doa kan aku. Buat nunggu hari doa, Tuhan tuh tau udah gak laku. Betul mengadu api pada nyinyira. Saya kan, Ustaz. Kan, beli ras. Itu burung. Burung. Betulah, Ustaz. Adalah. Halo, Mike, Mike, Mike. Ya, kamu duhur. Iya. Bahala ibu minta duit ke kolot, kolot temere lantaran tutup boga. Bahala mah gak bisa nih ke kolot. Ayo nih ibu ke kolot ke tutup boga duit, udah minta kukur nyuruh di jai panon. Bener? Bahala orang hayang merek duit ke kolot, tapi orang ke tutup boga. Ayo nih orang ke boga, hayang mikir duit ke kolot, tapi kolotnya ke sawer. Cing, dia bahasa, kalau ke negeri, nanti ibu. Bahala orang ke ngora, terboga duit, tapi hayang merek ke kolot. Ayeuna urang geus boga duit tapi kolotna geus jauh. Mata hakikat nu ngaran hirup bener nu ngaran anak moal bisa pernah nepi ka kiamat ge mulang tarima kana jadi kolotna. Sanyaah-nyaahna anak ka kolot, pangnyeunkeun imah, pangulikeun sawah, pangumrohkeun can kagantian sadikeun kaca. Teu sakieu kieu. Mata al jannatu tahta al abdam, surga di bawah telapak kaki. Ternyata neangan surga mah lain tahajud, lain dina salat. Neangan surga lain dengan baca Quran, neangan surga lain dengan pengajian. Al jannah tu tahta al adam, pinter pengajian anak. Hade solat nak lekun tahajud nak daya kamatina. Goreng ke kolot, jenincen Allah kami nolak ibadah nak. Sapa yang anak goreng patut kan jadi ilmu bapak nak. Mata pek solat, pek tahajud, pek jaka, pek saum, tapi hampura. Kolot nuri utama, nukur ukuran dipenting tu. Bener. Datang Idul Fitri, panungan ku ibu sepercaya. Ibu gerung orang kalian untuk bisa. Da mak gaduh orang gaduh tu dia mak. Oh hande darah tu tu dia. Saya main dulu tu buat telefon. Dia malam mandi dia no hadir ayah boga budak anu jauh misalkan di Bandung. Dek Idul Fitri isungan gempur ibu tanyai mana rek balik mudik ke mak sebudak terbade mak kaping dua tanggal hiji ibu repot jion uras muncit ayam ngabedakeun lauk dan juga makan anak.
Bapana hayang cing rangasaan cicing isu kejim anak sekalian. Lebih ka elek ta bapa ku bengong anak bener tuh. Tanggal hiji eueuh, tanggal 2 eueuh, lengo deui ikut dina jendela, berotot aya motor ditempo susukanan anak datang, turumuy mobil ditempo susukanan anak unsur. Nu kabayang teh anak ngaleut minantu jeung incuna. Padahal hakikat mah anak teh karepotkeun, tapi naha kalau kita bunga ka datangan ku anak. Tanggal 3 eueuh, tanggal 4 eueuh, urus nepi ka bulukan. Dahareun nepi ka teu kadahar, reketek hate nyeri, ditelepon deui Nyai. Nah, ada tulus mana kak mah mah pura abdi tujuh damo, abdi tujuh repot, abdi tujuh susah. Bahasa itu mah hampura pura. Nah, jadi ke nate kolot juga gawe kulit-kulian, kajian duit jutaan, tung-tung hidup. Bakal lo bapak nyakit, nubuli karena diri nak sabab ayah hati kolot anu nyeri ucapan ketana. Well, ya manungan harus dipercaya lah. Kedua, hampura ilmu lo kesindiran, sabab itu penyakit caranya. Inung ayah kene, bapak ayah kene, anak geus ngariung hareupkeun bapak, hareupkeun inung. Pak, muntang-muntung bapak ayah, mama ayah, wayahna warisan teh bagikeun ayeuna. Tah, sarua jeung nitah nyang sara kapolot. Bariungkeun lamun warisan geus beak, imah geus si bungsu, tanah geus si cikal, colot bakal bingung panyicingan. Init ka cikal, aya pamajikanana. Init ka bungsu, aya pamajikanana. Sareun kolot urang teu akur jeung geus sarua prasaat jeung minantuna. Aya era lamun ngagoler es era peminantu lebih burah kero beberet lain kahayangna lain karesepna lain ridona tapi era kolot cicing di anak tapi eueuh gawe bener moal demi Allah ya beri mata demi Allah bahasa saking ku yakin moal aya jelema beunghar ku warisan kolot bani mas moal aya jelema beunghar ku warisan kolot nah biwirna kopae saja nyebutkan kopae teh lain rito ngan sieun anak parasea juk atuh jang aya nang sok ukur kumane padahal hadena mah ngacerit pabebeakan ngan teu kedal sabab sieun anak kahayangna kahalangan tu kedal ucapna leres asli ieu ngadat pangajian teh kudu luhur-luhur teuing ilmu moal kataekan eta we atuh balik dina teh ka kolot balik. Sekedeng deui teh Ramadan boga budak 5 tong gede 100 ribuan ka kolot geus 500 ribu. Ngari wong 5 euy kitu mana teu budak kitu boga urang bari kolot urang 250 ewah kali 5 kan loba yang bisa juta setengah. Cek kolot kana ya mana mah teu ngare duit tak mamah keur aya keur loba pake keur anak incu eta kolot malah keur beli bari. Ai kolot alus mah kitu. Lamun kolot anu rada-rada teh alus mah kitu. Ah, bapak kaduhung bawa budak teh mangan 65, coba lah 10. Nah, kali 2,5. Tuan nyebutin kaduhung, era cek abah kumah, aku kurang nyiun deh, 5 alam di semua rata-ratan. Nges, riren, kaki gitu lah. Ayo, weh, dulu ini kurangnya. Gak, tuh bisa cari, dulu ini. Rasa mpok kurangnya panah lagi, sepada gitu kan. Nges, tau cerita. Kekaciri, Pak Kaciri suacana, orang ilmu. Entah, kalau yang merugur kan itu. Oh ya, kurang perlu paham yang lewe. Tapi sadar, hayang milik gede, hayang sukses hirup, hayang bahagia hirup, hiji doa nu mati, ibaratnya doa nu ngaran induk, doa nu ngaran bapak. Mata inu urang wani sangsara, inung urang wani imah leutik, urang ngarumah tangga, urang can buka imah, imah cekot, bisi maneh era nyai pengal. Hidul, lila kolot mengal imah. Ngus, dipengal, lila wae can buka imah, nyai, bisi maneh era can buka imah, sope imah emak cicingan, emak medek nyane, balik kalembur opat meter pasagi, lebih karido kolot cicingan imah opat meter pasagi, baris seperti kanang doma, kunaon betul itu. Melaan, ngarang. Agak kurang apa asli? Tapi jelma dihargaan kan sumsum pak. Abdi kan deket jeung pejabat. Ayo kan kesun tangan pejabat. Manehna kudu ka urang. Kapan kamari abdi nyoblos? Tanu dicoblos abdi jadi atau bari foto. Tah cita kula abdi nyoblos maneh. Jadi maneh hargaan urang. Da maneh teh moal jadi mun teu dicoblos urang jeung rakyat urang. Nya cenah Pak Ustaz mangga pangarsa. Foto kuat teh hulungna. Apaan barang yang jadi dicoblos kurang? Maka, nah, mungkin ini kurang penghargaan si Eta. Tapi abdi penghargaan abdi kapolong tadi, kayak mana itu capek.
Ya balik subuh pancana kamari teh di Subang di Majalengka ayeuna kuru nit deui cing aturan heula sakadeul mah rada heula abdi teh ngabubu kolot batak panitia kanjeng bawa ti dengi anjir. Nah, papaga kolot tuh utama daripada papaga panitia ho. Batak kana heula we hape teh colok teu tapi mandula tadi. Mangga teu mari pun ngadongi, tapi capek cenah maneh teh. Cinta capek mah capek yang kawajiban. Dungang tuh ko cenah kumaha di doa teh. Sim hasil bangunan kue ayam nabi resti dia asli karek cinta emak ali kemarin mau nama nabi kangen mah di mana sih ke di Tasik cinta ini dong di Garut di apa lu nih kemarin mau oleh daerah mun Tasik kangen mah mun Dodo Garut mun Wajid Cilili mun Mochi Sukabumi tak cerai aja ali ayamnya Garut mana Cisurupan cinta emak sih cuma tanya ke nawan atau Cisurupan nawan itu lalu terus naon deui di tol terus naon deui tomat sing loba tah cing teh mah bejana mah walu tomat engkol geus cenah sayurannya cisurupan mah cing sayuran ambil deui jeung cenah kali kumare ditempodian musna mata kelamun Allah omongin dia ah bahaya kan ngaburah leangan ah geus diomongkeun ka polot cisurupan mah walu engkol orto, cabe, koma, jika kelamun abdi, nah hajang terbarang bawa, kade mana ngawadu, tuh dia jadi kurang muka tuding. Jika demi Allah, mati cisurupa, ah kemana tuh nggak bohongan kolot, teman tuh jadi ustad tidak jadi dari kopi hoka acan, buat ceramah, buat apel, demi Allah, mau apa nih, sulah yakin janji abdi kak mas, kemana tuh jangan kamu bukti nak uang iya nanti, uang ciri nak, ayo kemari cerapan ciri tasi ranginam, ciri Garut Dodol, ciri Sukabumi Mochi, ciri daerah Banten Kadu, ciri Majalengka, Bisitan, ayahnya si Surupan mana? Cina uang cilian. Ah, abdi mada kieu we, mahampura, beak dengkar di olok, demi arek kecil. Nah, lalakon ibu pernah letik bahwa kalau tuh nyaba nyai, cepet dari ibu teh. Hayang nyeluka kolot, sedang keren kolot, tapi mau diiluan. Nah, sebab nak, bisi celaka, bisi pasea. Cici, mama mau bungsu. Mana ada cika kapiro, beri mau kak mak, repot, ribut. Tapi eta cici kabur dulu hayang nyelu. Ayy, para keluar merah dulu. Akhirnya aku kolot di Allah. Wayah nanya, ada mana yang beri serana gede umur 7 tahun. Hayang dikirim nama mana itu umat, eta kolot dikirim, pada rusuh, moloh lah anak. Cek budak teh, berpengok budak, sedih kolot rusuh. Hayang boyobor, hayang congrok, hayang misrok, jeung hayang baso. Teu eulung-eulung budak parangkena. Tapi inung duitna saeutik meuli kabehanana. Boyobor, congrok, misrok, baso. Inung bapa kalaing beuteungna teu rido jajan-jajan acan. Dibawa di jinjing kop nyai ka keur maneh. Diheta ku budak, mama bade, moal, mama geus seueuh padahal beuteung meuli kuluh. Kata abdi ge keur ngulangkeun perkara eta. Teu tadi teu nanya cenah mah, hoyong dikitu naon mah ku abdi. Ah, tongpan mah mereka tuturuyan di surupan mereka santosa di santosa mereka macet berembali ke subuh dari wae nya ke subuh heuh cenah tong pamuna ka jeung barang kirim nu bar tutup al pamah tutup ngalamun keukeuh maneh aya niat hade ka kolot aya mere sadi bere mah ku panitia ade sadi bere mah ku panitia. Maka kalau di mana, ya teman, kamu pertama ya, dari Cirian, Cisurupan, pulpen terus saya yuki. Dan ke nuka dua, Santosa. Nuka tilu, Pacet. Jadi kita abdi langsung subuh pun, di antara kolom, tiga ratu, angin nanti ini. Merenan anak can balik ke Hariwang. Merenan bagi budak can balik, kosong Hariwang. Apa tak ingin ngomong, bisa luat, akhir ngegantian Hariwang. Maka, ya, itu hampura pada piala ini nih, kan. Sakadar ngingetan. Well. Jadi kalian lu kabar. Dua. Sok itu bisa kita percaya ngaran kolot ngaran kolot. Tah mata kamari teh kene nisnu sabah. Nisnu sabah teh Allah teh buka janji hiji moal ngahampura anak kanodora ka kainung, dua moal ngahampura sada. Pamajikan nu goreng ka salaki, tilu moal dihampura teh nu dulur goreng jeung dulur kaopat mau dihampura nu masih kene aya dina hatena geuleuhan rujitan cuaan ka sasama hirup
naruh di masyarakat kata kalian. Deredeg anak yang hutang. Wirang kolot datang kolot mah nyai bejana mana gede hutang nyak mah urut naon urut naon urut anu urut anu urut anu kasaha kasaha leuleung lamun hutang mah kan beres eta kan kurang beres anu niat nulungan tapi dengar rezeki beuh sok bisi maneh teu boga duit datang kana dibere 1 juta dan saminggu kana mun teu kapulangkeun 2 minggu bayar aja di 1,5 juta bayangkeun sataun beak ka sawah kitu teh nyu aing aduleun kitu teh 1000 teh. Tapi kolot memilu pakai jerona ancur jual sawahnya dari kata nama wirang buka hutang, bener? Inung hiji kolot inung hiji budak lima, nulima kapiara, nulima kadini, nulima kabajuan, nulima kadayaan. Tapi inung urang geus kolot, nulima ngaliung, hayang barang mereka kolot, oh, sejarah jadi tuh, bener? Kalau kasih dituding, mak mana dengi si AA? Sebab pabrik repot. Cekna-cekna, banyak naik. Nekal lagi sabar tu pegawai. Banyak di mana? Bahula keletik ibu di cekalan lengan. Cek adi, ma abdi. Ceknya cekna-cekna, ma abdi. Sok rebut ini kolot. Ma abdi. Cekna-cekna adi. Nah, ayo kolot. Pada merebutkan yang nyata kolot. Nuhahin kolot itu dulu yang tadi tiba-tiba yang tadi. Malahan di kejadian. Anu umur 75 tahun. Ges kolot cicing di jalan. Kamarana anak. Nah, kita mau sapi di jalan. Amin. Iya, lah. Nomor dua. Allah nolak sholatna, Allah nolak zakatna, Allah nolak saumna. Sapanya yang pemajikan beri batuk ke sholat ini. Cik udah mah ibu dulu dari paling dari pada kesini lah. Serpu bisa ke setua. Iya, nomor dua, iya paul. Sapanya yang pemajikan goreng batuk ke sholat ini. Riro dari. Iya, besi ayah nubis dari Riro, sok wih, gitu. Mau ngasih yang bisa kasih nira, ambil balik juga daripada kasih nira. Kan bapak, kan bapak ngunuh, tujuh sesudian. Pek-pek, cuman usah aja lah. Jadi kita cuman majikan, kita selalu tak bisa, kita kain. Masih ngenawan, lho, sebab pak, musuh, gitu. Aku rada mau ngidul, gitu. Sampanya yang pemajikan goreng patut, gak salah. Artinya, ibu itu bukan surga, bisa lagi. Iza amar taha atau aga di mana diri tak salah itu wajib patuh. Mata patuh nak ibu kasalah kita nyen surga. Lalaki mau boga surga di inung nak. Tapi ibu boga surga di salah kita. Mata kalau inung ni tak salah kini tak utama pun panita salah ki. Dari inung menjadi nomor dua. Apa yang boleh lagi gini ngarin yang muragen aisan yang di muragen ini aisan dibikin kasalah kita. Artinya kanya ayat nukah diwakilkan tu salah ki. Mata surga ini mau yang salah. Jadi turun mati. Atau kurukumaha ibu nyen surga ke salah kita. Balik usaha, salah kisambut. Bayi monotoran wae atau itu. Balik usaha tenanggung ibu teh hanapun lawang kantor, kening AA sumping, rengku hulu teh. Kuhara rese teuing hargaan salah kita. Rengku, kening AA sumping, nya. Kek diuk di nebang baru kadikun AA sampean, taikun karena ping-ping ibu cici gak kaya yang seri, cici gak Arifun karena ping-ping ibu laan, sapatuna korosotin, kaos kakina, ulah dikibri-kibri bau tarasi, atau ayo gitu nak mung, ayo gitu nak beki. Pada tadi tak oboknya di koyok, ini lo polok. Laan, kaos kakina, copot, cai. Tong kembali, tong maki gula, bikin kasalapi, suruput, wajikan amis, mah dari sini. Amis bener, padahal cai, kecehara, lo gulaan. Ternyata nomor tak amis, lain gula, nak. Nomor tak amis, itu budi pemajikan, kasalapi. Dus kalau tumbun itu kesuntangan kasalah kita bayar roda poli tempo salah di suku nopo cebra gini malam ihun ongko rt bati dagang duit sama ibu dagang puyung gini dagang jeruk duit nopo pang merek nak iya dah duit nopo di kebiden dus seperti itu bapak beli badai ibak cai hangat peratus ayah cai tiis peratus sayuki terkul salah di mandi beres mandi sambut tu ibu ya sarungna ya kamejana ya kopiahna dari bapak tak acan tepang kebutun saja dahna mak apa pun tepang belakun bayar lohor jam 2 oke okay, sampai kawin ya. Dari waktu jam 10 kawin lohor jam 12 tapi soal dia iya kan bener di waktu jam mau ke nganggur lohor jam 12 tadi jam mau ke rumah kawin pun disawah lohor jam 2 oke okay. Kajian cek ustad apa lu sholat di awal waktu ya depannya masih di masjid dulu ya. Ari ya belum. Nah, belum gitu. Enggak salat ibu tin muli berkahar. Kenal. Deuk nyuh.
sebab ketempuh punukna geuning raheut tak-takna hampir semplak kesangna ngajara gelar bajuna buat bau kesang kesang suci tetap nu bisa bau kesang kitu kuy terus kitu nya oh ibu teh kana salahunan salaki bapana hapun teh isim abdi tiluhur sausa rambut dihandap sebab dampak capek urusan putunuh geuning bapa teh ngelahan abdi hampura hampura surga abdi teh aya di saroge punten bapana punten ieu ceramah teh jero deui pak teh tidak kijen lagi eueuh nu kitu teh eueuh lamun salaki datang di dieu menang duit teh ayo merekna misalnya kita boro-boro duit pake mantap datanya hor jadwal Senin bang emok selesai MBK Rho PMPM dan usia di Yemal KB wah habis ngacau nih man hari hari terus minta hampura bapak nak hampura gitu tapi itu ada masa koge saya-aya ada orang yang ekonomi lalu tiga dan ini perda dua siki kurupuk dua cengek menang ngelius dulu percina mau mata ngeunah teh pak tapi naha salah barang dahar kos gede budi ternyata mata ngeunah barang dahar lain deungeun saha tapi budi ibu ka salah ti anu somean dari alih hade jembasan weh sok beda yang tetua tuh arui tetua keren tanyain surga kajian limang butut kajian dahar tejeng dengena kajian baju tegun tak ganti ngan sakadar bukak tilu besok mandi kajian imah kubirik bari malolongo lolri lolri gerik panon kue tapi tempo senang hirupna genah dirina jongjon tenangna naon sebabna aya baiti janati rumahku adal surgaku saha iya tas menyentuh bergan kemajikan kayak gitu mau kemajikan rung sing kajian berong sing rung palaki lo banu sari diri posrona memang nah kalau bisa di persona ah jengkel imam gitu baca di gedong wah gedong mah gedong ngar pemajikan wuh hoho angna kok gareng gitu tapi kan bener bener pak dua matan sholat zakat saum ditolak sapanya pemajikan dari patut kasalah ya lu sholat zakat saum ibadah mulai ditolak sapanyang dulur goreng jeng dulur nah maka kamu benar ya pengajian ayah neraka ibu bongan urang karena ge cisurupan ya ilmu kudu nyurup ujung nyerap karena diri kudu ngancik dina rasa sehingga geus pengajian kudu aya rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang bahkan nyeri na kolot ge nyeri na urang bubar teh dieu wayah nanya ka salaki lamun ibu keur goreng tangkep lewat ayah salah gitu kunawan ayo mana balik pengajian jadi lebay oh ayo bapak ya bayangin siap-siap lah bakal gitu enggak ku pengajian ditanggup gitu kan oh iya kunawan ayo mana balik pengajian jadi lebay oh si Ustaz bingung gitu tapi bingung tak bubar diri pohon deh deh ya si Ustaz ngomong bubuk maaing weh saya dolor yang dolor kudu akur sabab naon hatina salat naon hatina zakat da jelema anu boga hate sik-sik mulik goreng kabatur deuleuh kabatur cuah kabatur geus salat geus zakat geus saum ditolak ku Allah nah apan jeung bahasa Allah kami moal ngawaka ka maotan jelema samemi eta jelema dihampura ku papada jelema harus anu terakhir terakhir sadar dari video update kasanto satu sekitar 3 jam setengah jadi karena asar jadi yang kurang sekaliannya pamit mau tuang-tuang acang bahan kan tak tunang bika perlu repot hari orang dia hoyong kat tuang rezeki milikku abdi mau eh baik udah merek seperti ini bukan jadi akrab bener jadi berarti ke sekarang saya asalin dulurnya bener tuh pak panitia sajian dulu mata kapal gelang gitu kalau saya sajian sana kapal gelang gitu kok orang di mana kene di mana kene nyawa di sini apa di daerah mana saking ku akrab kami bapak anak adi teh anak kami pamit di panitia anu ngorati kuring anak kami teh lanjut kami ayah panitia anu sahur anak kami teh ari atau di kantor udah anak anak terangah itu jadi kurang dari duluran mata kuring kan jujur ceramah tak pernah harga ditanya ke dulu lagi duluran daripada duit gede tapi duluran lulusan lebih hadir terlebih dari duit tapi duluran panjang bener
Ya ayo halus mah duit menang dulur anger. Nah dari orang tajang dulur-dulur kayak dengaran aja dulur sok amun ka cibau dateng kuringnya aya gitu saung tah di 2H sok amun di sawah amun bangunan teh arah mun ka ditu arah mun mah di sana abdi kitu jamaah di Garut atau we di anyangan masjid dateng dulur tah ieu sakali awak abdi nganyangka ieu eta atas sama keduluran abdi ayeuna bade bangsul ngaran jeung dulur bahana anda dulur. Talar-talar ibu talar, anak goreng patut ke irung bapak, pemajikan goreng patut ke salati, dulur goreng patut yang dulur, hape masih kena ayat cicing dina siksik mulik, goreng putus bulan bayah, ngewaan, geluhan, runcitan, cuaan ke batur, ke ngarok-ngarok ibadah kurang ditarik. Sapanya dosa, opat lupa ayat Allah. Hadirin kaum muslimin, tapi itu nolah dihatur. Ya, asa niwul mah takara sapan yang pengajian mustami deung ngosan teu apa sama nah yang lebih kejam sabaraha hayang di pasar nah sok bae ibu sorangan urang bau sakeun nu gawe hatur nu benerna eta ti Allah nu goreng patut ti awak kuring lamun ibu bener pengajian karena Allah sok omongkeun alusna lamun ibu neangan ka gorengan kuring ayeuna ge bakal ayang ngomongkeun kuring. Kan berarti di pengajian dia ulun nilai naon-naon deuk nyokelan ka gorengan kuring mah naon di dulur mah. Heeh Bu. Saya tuh nggak pihak terbawa sabar dan tarang sabakan mulia itu cukup umur cuma siapuran apa lalu tanpa sudut meninggal itu diberi hampuran kata dah nur sahur teka ukur sab dan nur teka ungang ungang sapuran ing rahayu gak berani Andrea lapan atas selamatan lawan mereka bagjaan kembang seketik sebaran sari tutup lawan si kota kak angkat panangan lupa tubuh satu tiga serada hujan hitam hujan hitam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.